Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasulullah Fatwi dari mahasiswa Agroteknologi UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi literatur kami, yakni dengan judul Hama Tungau Merah atau Tetranychus urticeae pada tanaman ubi kayu. Ada 4 hal pokok pada materi yang akan kami presentasikan ini, yakni yang pertama, nilai ekonomis ubi kayu, dan yang kedua, kerugian ekonomi akibat hama tungau merah, dan yang ketiga, bioekologi hama tungau merah, dan yang terakhir, langkah pengendalian hama tungau merah pada ubi kayu. Langsung saja kita menuju materi yang pertama hingga yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Dia Sofiana, NPM 07, akan menjelaskan tentang nilai ekonomi ubi kayu. Di Indonesia, 58% ubi kayu dimanfaatkan sebagai bahan pangan, 28% untuk bahan baku industri, 2% untuk bahan pakan, dan 8% diekspor dalam bentuk gaplek. Yang pertama sebagai bahan pangan, ubi kayu dapat dikonsumsi langsung dengan cara direbus maupun digoreng dalam bentuk olahan sederhana seperti getuk, sawut, gatot, gobet, kremes, dan keripik dengan berbagai cita rasa. Produk pangan dari tepung, misalnya dari tepung mokaf, yaitu dimodel sebagai cassava flour. Dari pati ubi kayu seperti kerupuk dan berbagai kue basah atau kering, perrotian, mie, dan beras sintetik. Yang kedua yaitu sebagai bahan baku industri. Ubi kayu dapat diolah menjadi berbagai produk antara maupun produk akhir. Produk antara yaitu bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan satu atau lebih tahap pengolahan, seperti bahan kimia yang bernilai jual tinggi melalui proses dehidrasi. Proses dehidrasi yaitu reaksi yang melibatkan pelepasan air dari molekul yang bereaksi. Misalnya, ubi kayu dapat diolah menjadi chips, pelet, tepung tapioka, dan selanjutnya dengan proses hidrolisis. Proses hidrolisis yaitu reaksi penguraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam dengan air yang menghasilkan dekstrose, maltose, sukrose, sirup glukose, dan proses fermentasi menjadi alkohol, butanol, aseton, asam laktat, sorbitol, dan lain-lain. Dengan demikian, permintaan ubi kayu di masa datang akan terus meningkat. Yang ketiga yaitu sebagai bahan pakan. Pada zaman dahulu, daun ubi kayu bisa digunakan sebagai bahan ternak. Namun perlu dihati-hati jika daunnya layu akan menimbulkan keracunan pada hewan ternak tersebut. Yang terakhir yaitu diekspor dalam bentuk gaplek. Hingga saat ini, sebagian besar produk ubi kayu yang diekspor adalah cassava dried, yaitu seperti chips, sawut, gaplek, dan produk antara seperti tepung ubi kayu dan pati. Produk cassava dried asal Indonesia terutama diekspor ke Malaysia, Jepang, Cina, Korea, dan negara-negara Eropa. Untuk produk cassava dried, posisi Indonesia di pasar dunia sebagai leader dalam pergerakan harga dan mempunyai kekuatan tawar cukup kuat dalam penentuan harga pasar dunia. Kerugian ekonomi akibat hama tungau. Serangan tungau yang parah dapat menyebabkan pembentukan daun dan ruas batang terhambat, serta dapat menurunkan produktivitas tanaman ubi kayu. Serangan tungau merah juga dapat menyebabkan kehilangan hasil antara 60-90%. Pada tingkat serangan yang parah, dapat mematikan tanaman tergantung pada lama serangan dan umur tanaman ubi kayu. Tungau merah dapat menyebabkan kerusakan parah pada seluruh varietas ubi kayu, menyebabkan klorosis dan kehilangan area fotosintesis hingga 90%, serta defoliasi. Pada sebuah penelitian di Kebun Percobaan Muneng, Probolinggo, Jawa Timur, ubi kayu yang ditanam pada musim kemarau mengalami serangan tungau merah dengan intensitas 54%, menyebabkan kehilangan hasil antara 25-54%. Saya Dianti Purwanti, NPM 9, akan menjelaskan tentang bioekologi hama tungau.
Hama tungau merah merupakan salah satu hama utama yang menyerang ubi kayu. Gejala serangan diawali dengan bercak kuning sepanjang tulang daun, kemudian menyebar ke seluruh permukaan daun sehingga daun berwarna kemerahan, coklat, atau seperti karat. Bisa dilihat di gambar di samping bahwa daun yang terserang hama tungau merah akan terdapat bercak kuning maupun bercak seperti karat. Tungau merusak tanaman dengan cara menghisap cairan sel-sel daun dan mengakibatkan bercak pucat akibat sel epidermis telah rusak. Tidak hanya merusak sel epidermis, tungau juga merusak kandungan klorofil yang ada di dalam daun, sehingga proses fotosintesis tidak berjalan dengan lancar dan mengakibatkan daun menjadi layu kemudian mati. Pada tingkat serangan yang parah dapat mengakibatkan umbi ubi kayu berukuran lebih kecil daripada ukuran normal. Tungau merah bisa dilihat di gambar di samping bahwa tungau merah berukuran sangat kecil, berwarna merah dan memiliki 8 kaki. Siklus hidup tungau merah. Siklus hidup tungau merah terdiri atas 4, yaitu telur, larva, nimfa, dan dewasa. Perkembangan dari telur menjadi dewasa membutuhkan waktu antara 7 sampai 24 hari. Telur tungau merah terletak di bagian bawah daun, bok tidak berwarna atau transparan dan berubah menjadi seperti mutiara putih pada saat akan menetas. Untuk telur menetas menjadi larva akan membutuhkan waktu 2-3 hari. Larva tungau merah memiliki ukuran sangat kecil, tidak berwarna kemerahan pucat dan membutuhkan waktu 2-3 hari untuk menjadi nimfa. Tungau merah memiliki 2 stadia nimfa. Nimfa yang pertama disebut dengan protonimfa, kemudian nimfa yang kedua akan disebut dengan deutonimfa. Pada saat menjadi nimfa, tungau merah sudah memiliki 8 kaki. Kemudian, pada saat tungau menjadi dewasa, akan terlihat jelas perbedaan antara tungau betina dan tungau jantan, karena tungau jantan berukuran lebih kecil daripada tungau betina. Bisa dilihat di gambar di samping bahwa ukuran tungau jantan lebih kecil daripada tungau betina. Kemudian, tungau tersebar dari satu tanaman ke tanaman lain dengan bantuan angin atau perantara benang-benang putih seperti jaring laba-laba. Karena tungau berukuran sangat kecil dan ringan sehingga mudah terbawa angin dan menyebar ke tanaman yang sehat, sehingga tanaman tersebut juga mengalami serangan hama tungau merah atau melalui jaring laba-laba. Intensitas kerusakan tungau pada umumnya meningkat pada saat musim kemarau, karena kondisi lingkungan pada musim kemarau sangat membantu peningkatan populasi tungau merah, dan populasi tungau merah akan mengalami penurunan pada saat akhir musim kemarau. Ketika mendekati musim penghujan, populasi tungau merah akan menurun, karena dengan adanya hujan, telur-telur tungau merah yang terdapat di bagian bawah daun ubi kayu akan ikut hanyut bersama dengan air hujan, sehingga populasinya berkurang. Tungau merah dapat berkembang dan bereproduksi pada kisaran suhu yang lebar, dan suhu yang paling sesuai untuk perkembangan, kelangsungan hidup, dan reproduksi tungau adalah 27-30 derajat Celcius. Nama saya Imratul Fauzia, MPM 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengendalian hama tungau merah pada umbi kayu. Pengendalian yang pertama yaitu pengendalian secara biologi. Pengendalian secara biologi dapat dilakukan menggunakan musuh alami atau predator yang ada di alam. Terdapat 30 predator dari keluarga Phytoceidae yang menyerang tungau pada umbi kayu. Seperti contoh, Valdiella acarisuga merupakan salah satu predator yang mempunyai daya pemangsa tinggi. Kemampuannya memangsa tungau merah lebih tinggi dibandingkan predator lainnya. Ia mampu memakan telur tungau merah sebanyak 50 telur per hari. Pengendalian yang kedua yaitu pengendalian dengan cara kultur teknis.
pengendalian dengan menggunakan varietas umbi kayu yang tahan terhadap serangan tungau merupakan cara pengendalian yang paling praktik, stabil, dan ekonomis, serta cocok pada dipadukan dengan cara pengendalian lainnya. Pengendalian penggunaan varietas lahan dan pengendalian secara biologis seperti pengairan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan populasi tungau merah. Tanaman umbi kayu yang terserang tungau merah diairi atau digenangi selama 30 menit, kemudian disemprotkan dengan menggunakan air dengan tekanan yang kuat dapat mengendalikan populasi hama tungau merah. Irigasi yang memadai merupakan cara yang penting untuk mengendalikan populasi tungau karena tanaman yang tercekam kekeringan mudah sekali terserang tungau. Tanaman yang terserang dicabut atau dibakar untuk menghindari penyebaran tungau yang lebih luas. Pengendalian yang ketiga yaitu pengendalian secara kimia. Pengendalian kimia sering menyebabkan resistensi silang yang luas di dalam dan di antara kelas pestisida, sehingga menyebabkan resistensi terhadap pestisida yang baru dari kurun waktu 3-4 tahun dilakukan melalui pemantauan terhadap populasi tungau merah dan memilih insektisida yang digunakan harus tepat karena jika ada kesalahan pemilihan atau penggunaan insektisida dapat menyebabkan kematian pada musuh alami. Penggunaan insektisida dalam spektrumnya luas menyebabkan predator tungau mati atau berakibat pada munculnya wabah insektisida pada tungau merah. Aplikasi insektisida untuk pengendalian tungau harus memperhatikan cara penyemprotan. Cakupan yang luas dari penyemprotan sangat penting ketika dilakukan aplikasi mitigasi. Pengendalian bawah daun harus menjadi target penyemprotan supaya terjadi kontak antara insektisida dan aplikasi dengan tungau sebanyak mungkin karena sisi bawah daun merupakan tempat berkumpulnya tungau merah. Aplikasi insektisida dilakukan pada interval 5-10 hari. Telur tungau yang belum menetas tidak berpengaruh oleh sebagian metigides. Hal yang sama kemungkinan juga terjadi pada larva dan nimfa yang mengalami pergantian kulit atau molting. Sehingga molting ini tungau tetap tidak aktif di bawah bekas kulit yang berfungsi sebagai penghalang terhadap insektisida. Pada fase tungau juga tidak memakan. Jika menyebabkan insektisida yang bersifat siamik tidak berpengaruh apabila aplikasi hanya dilakukan sekali, maka tungau dapat bertahan hidup. Pengendalian hama tungau dapat dilakukan dengan aplikasi akarisida seperti Jelengs, Ortus, Vertimes, dan lain sebagainya. Karena efek samping terhadap predator lebih tinggi atau bahkan dapat diabaikan, pengendalian tungau merah pada intensitas serangan ringan hingga sedang dapat menggunakan Dicufol 2 ml mampu menekan sebesar 90,83% hingga 98,62%. Sedangkan pengendalian pada intensitas serangan sedang hingga tinggi hanya mampu menekan tingkat serangan sebesar 18,40% sampai 62,48%. Pengendalian terhadap tungau merah berdampak pada peningkatan rata-rata hasil
umbi dari 22,50 ton menjadi 26,90 ton per ha. Ubi kayu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, khususnya di Indonesia. Ubi kayu dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan industri, bahan pakan, dan untuk diekspor dalam bentuk gaplek. Banyaknya kegunaan ubi kayu membuat banyak petani mulai membudidayakannya. Salah satu kendalanya adalah serangan hama tungau merah yang dapat menyebabkan kehilangan hasil 60-90% dengan cara menghisap sel daun dan menyebabkan daun berwarna kemerahan, coklat, dan seperti karat. Tungau menyebar dengan bantuan angin dan umumnya meningkat saat musim kemarau. Pengendalian hama tungau ada beberapa macam. Pengendalian secara biologi, yaitu dengan menggunakan musuh alami atau predator, contohnya adalah Veltilla agarisuga. Pengendalian dengan kultur teknis menggunakan varietas unggul yang tahan hama dan penyakit. Secara kimia menggunakan insektisida yang tepat agar tidak berdampak pada musuh alami. Presentasi kami kali ini mengacu pada dua sumber jurnal, yakni jurnal yang pertama tentang tungau merah atau Tetranychus urticeae Koch pada tanaman ubi kayu dan cara pengendaliannya, yang ditulis oleh Pramudianto dan Kurnia Paramitasari pada tahun 2016 dalam jurnal Buletin Palawija volume 14 nomor 1 halaman 36 sampai 48. Dan untuk jurnal yang kedua, yakni tentang hama tungau merah atau Tetranychus urticeae pada tanaman ubi kayu dan upaya pengendaliannya, yang ditulis oleh Sri Wahyuni dan Nasir Saleh pada 2010 dalam jurnal Buletin Palawija nomor 20 halaman 72 sampai 79. Baiklah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami semuanya saat presentasi berlangsung. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang sangat-sangat mendukung kami. Dan jika ada pertanyaan yang kurang jelas dari presentasi kami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.